Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yatalalla'u bi lu'lu'ihi kalu'lu'i mutalalli'an. Faman talalla'a biduni lu'lika fahuwa dalilun 'ala anna Allaha mutalalli'un. Assalatu wassalamu 'ala lu'lu'il ummah alladzi yatalalla'u bi ummatihi amma ba'du. Jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar ilmu fan hadis kita, yakni Imam Bukhari dan Muslim, di mana di dalam hadis tersebut dituturkan sebuah amalan yang bisa melapangkan harta kita serta memanjangkan umur kita. Siapa dari kita yang tidak mau dua hal tersebut? Cara atau amalan untuk mendapatkan dua hal tersebut sangatlah mudah, terutama di hari raya Idul Fitri ini, yang pasti kita semua umat Islam dapat melakukannya. Apa itu? Bersilaturrahim. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya, man ahabba, barang siapa yang ingin, ayyabsuta lahu fi rizqihi, dilapangkan dalam mendapatkan rezeki, wa yunsa'u lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Jamaah sekalian, mari kita gunakan kesempatan lebaran kali ini untuk mendapatkan rezeki yang luas dengan melakukan amalan-amalan yang mudah. Salah satunya amalan yang ringan ini. Langkahkan kaki kita untuk bersilaturahim, mendatangi orang-orang yang kita sayangi. Semoga dengan niat yang baik, silaturahim kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.